Halo Agan-agan dan teman-teman semua, apa kabar? Kembali bersama gue di Tekno Gagap. Oke, kita kembali memainkan GTA San Andreas atau apa nih? GTA Extreme Indonesia ya, dimana gue kali ini melanjutkan kembali DOM yang telah gue download. Nah, di sini gue punya DOM baru ya, tapi sepertinya kali ini cuman sebentar aja ya. Di sini ada DOM namanya SpongeBob jadi penjaga pantai. Oke, di sini baru gue download. Sebenarnya sih ini untuk misinya ya enggak baru kayaknya. Cuman sekitar ya berapa ya? 2-3 minggu yang lalu lah, cuman baru bisa gua download sekarang gitu. Nah, di sini ada ya, ada kita sudah ada di pantai ya. Di sini ada SpongeBob, ada orang-orang segala macam, ada SpongeBob sama Patrick. Nah, di sana ada Larry ya. Sepertinya ini sih mirip ini ya. Mirip cerita yang ada di TV gitu. Mungkin agak sedikit agak mengikuti cerita yang ada di TV ini kayaknya. Nih si SpongeBob bakal jadi penjaga pantai terus tenggelam ya, mungkin ya, sama si Patrick nih, kan ada si Patrick juga di sini. Oke, di sini kita play saja ya, play mission. Cuman kita bukan soto ya, bukan gimana, kita langsung saja play gitu kan. Mungkin ceritanya agak beda gitu. Oke, pada suatu hari, mission design by WR Gaming. Oke, terima kasih WR Gaming. SpongeBob dan Patrick sedang melamun. Oke, di sini kita sudah ada skin SpongeBob dan Patrick. Hei Patrick, bosan nih. Bagusnya ngapain ya? Aku tak tahu SpongeBob apa yang harus kulakukan. Oh, jadi begitu ya Patrick. Hei SpongeBob, sekiranya aku mau pergi dulu nih, pingin beli es krim. Buset, ngapain lo mau pergi beli es krim Patrick? Beliin juga dong. Soalnya aku lapar banget nih SpongeBob, dan duitku cuma $1. Oh, jadi begitu. Baiklah, pergilah Patrick. Oh, si SpongeBob ditinggal di es krim ya. Pergi, Patrick pun pergi meninggalkan SpongeBob. Oke, ditinggal sendirian si Patrick. Aduh, salah dubbing itu. Aduh, aku harus ngapain ya? Oh, tuh dia, ada si Larry. Bagusnya aku menemui saja si Larry. Oke, kita pergi menemui Larry kan waktu kita jalannya. Tetapi skinnya kok agak-agak sedikit kacau nih kayaknya skinnya. Celananya agak-agak naik gitu. Oke. Kita pergi menemui Larry. Hai Larry, aku SpongeBob. Oke. Kita menemui Larry si lobster ya. Hello SpongeBob, aku Larry si lobster, penjaga pantai ya. Apa yang sedang kau lakukan di sini Larry? Apakah kau ini ya? Aku sedang mencari untuk siapa yang ingin menggantikanku. Oke, nah ini. Menggantikan apa, Larry? Oke, menggantikan jobnya ya kayaknya ya. Menggantikan aku sebagai penjaga pantai. Nah, ini dia. Nah, jadi begitu. Oh, ini ya. SpongeBob, kau bisa menggantikanku nggak sebentar saja menjadi penjaga pantai? Baiklah, serahkan saja padaku. Oke, si SpongeBob jadi penjaga pantai ya. Tapi hidungnya nggak diputih-putihin ya. Aku menjadi penjaga pantai nih. Waduh, siapa tuh? Kena kepung, mending gua habisin aja tuh orang. Gua udah preman ternyata kan. Mari kita ngajar preman-preman itu ya. Karena dia nggak tahu siapa sih SpongeBob. SpongeBob ini kan jago karate juga ya. Oh, lihat tuh. Haya, haya. Oh, oh, haya, haya. Wata, wata, wata. Wata, wata. Wata, wata. Mati juga nih orang. Nggak tahu juga dia siapa SpongeBob. Nih orangnya bilang, makasih sudah menolong saya penjaga pantai SpongeBob. Iya, sama-sama. Tapi meskipun nggak mirip ya, dubbingnya. Dan SpongeBob pun kembali menjalani tugasnya sebagai penjaga pantai. Oke. Dan tidak lama kemudian, kayaknya bakal terjadi sesuatu nih. Waduh, itu siapa ya? Wah, kayaknya ada seseorang di sana. Tolong aku. Tolong aku tenggelam. Apa? Itu kan Patrick. Akan kuselamatkan lah dia Patrick. Si Patrick tenggelam ya. Sama seperti di cerita TV ya kayaknya. Si Patrick itu tenggelam. Oke. Yang tadinya lagi beli es krim gak taunya tiba-tiba tenggelam gitu. Oke. Aku juga tidak bisa berenang, tolong. Aduh, ini SpongeBob logic nih. Di dalam air nggak bisa berenang sih SpongeBob.
Wah, bagaimana ya tugasnya si SpongeBob? Wah, gila. SpongeBob logic nggak bisa berenang si SpongeBob dalam air. Wah, gawat, SpongeBob dan Patrick tenggelam. Harus gue selamatkan nih. Wah, gila sih. Si SpongeBob Patrick makhluk laut tapi nggak bisa berenang. Oke. Ini dia keanehan-keanehan yang ada di filmnya SpongeBob. Setelah menyelamatkan Patrick dan SpongeBob, oke. Apa yang terjadi? Larry pun mengajari SpongeBob dan Patrick berenang. Aduh, tamat. Reset di dalam air nggak bisa berenang. SpongeBob dan Patrick ya. Inilah misteri yang sulit dipecahkan selama bertahun-tahun. Kenapa? Apa? Kenapa SpongeBob dan Patrick itu tidak bisa berenang walaupun dia makhluk makhluk air gitu. Oke, jadi kira-kira seperti itu aja kan untuk misi DOM-nya, cuman satu ya sayangnya. Oke, jadi ya begitu aja ya. Semoga bagi kalian bermanfaat dan terhibur. Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan keep support, stay safe dan be good. Sampai jumpa di next video. Bye bye.